Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada inforakyat.net. Setelah Teruk kena hantam, UMNO Perlis Umum terus setia dengan pemimpin pusat. UMNO Perlis akan terus setia bersama dengan pusat dan tidak pernah bercadang untuk memutuskan hubungan dengan kepimpinan pusat, kata pengurusnya, Datuk Sri Sahidan Kasim. Katanya beliau tidak mempunyai masalah dengan pucuk pimpinan parti, malah mempunyai hubungan akrab dengan Presiden UMNO Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan akan terus setia bersama dengan UMNO Pusat. Kami, yaitu UMNO Perlis, akan terus berpegang dengan keputusan Majelis Tertinggi UMNO sebelum ini, yaitu tidak membentuk sebarang kerjasama politik dengan Presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim dan DAP, katanya kepada pemberita di sini malam tadi. Sekian berita, kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.